Sebagian besar masyarakat belum tahu betul alasan dilarang merokok di ruangan ber-AC. Tidak jarang dari mereka yang masih mengindahkan larangan ini. Padahal jika dibiarkan akan membawa dampak yang besar bagi kesehatan kita. Berikut beberapa penjelasan mengapa dilarang merokok di ruang ber-AC yang menimbulkan AC bau tak sedap. Kandungan rokok yang berbahaya diantaranya adalah tar. Tar yang memiliki kandungan kimia beracun dan dapat merusak sel paru-paru sehingga menyebabkan kanker. Karbon monoksida merupakan gas beracun yang dapat menghambat kemampuan darah dalam mengangkut oksigen. Nikotin merupakan zat kimia perangsang yang mengakibatkan kecanduan dan dapat merusak jantung serta menghambat sirkulasi darah. Karena ruangan ber-AC selalu tertutup, maka asap rokok tidak bisa keluar. AC mengandung gas freon yang dapat bereaksi dengan suhu yang panas dan menghasilkan gas beracun. Dalam ruangan ber-AC, asap rokok akan menempel pada udara yang mengandung titik-titik embun yang nantinya menjadi udara kotor yang mengandung zat berbahaya, sehingga akan membawa pengaruh yang lebih besar karena udara yang telah terkontaminasi oleh asap rokok akan kita hirup kembali. Bahayanya dua kali lipat dibanding jika kita merokok di tempat terbuka karena sirkulasi udara di ruang tertutup dan ber-AC sangat terbatas. Dengan kata lain, asap rokok di dalam ruangan ber-AC akan mengubah rokok menjadi beracun. Padahal pernapasan memerlukan udara yang sehat dan segar sehingga pembuangan udara dari metabolisme tubuh lancar.